Kopi Vosian iso irita sajonis mijol miampai diosu dot bttv sorop titi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafiq bin Haji Abdal memberi jaminan semua perkara yang dijanjikan dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemanis akan ditunaikan walaupun pembangkang memenangi kerusi itu. Ketua Menteri berkata, walaupun Parti Warisan Sabah tewas di Kemanis, namun kerajaan tetap tidak berubah. Justeru segala bantuan kepada Kemanis akan tetap dilaksanakan kerana rakyat sangat memerlukannya. Oleh kerana kita nak pastikan pembangunan dan rest assured, walaupun kita kalah di Kemanis, dan saya akan teruskan untuk membantu rakyat di Kemanis. Tidak berhenti bahawa kita kalah, kita tinggalkan. Ini rakyat kita. Kita kalah di Tambunan, I went to Tambunan, bagi 1 juta buat gereja. Malahan saya buat peruntukan-peruntukan lain di kawasan itu. Tidak berhenti kalau kita kalah, terus kita penalize dia. No. Dan institution of the rakyat yang ada, dan saya dalam kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pengundi di Kemanis yang telah mengundi Parti Warisan. Dan kita akan teruskan usaha kita untuk membangunkan rakyat di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Rumah Terbuka Christmas dan Tahun Baru Kedamaian di Kota Belud siang tadi. Datuk Seri Muhammad Syafiq turut menyempurnakan perasmian Dewan Kedamaian Square dan pelancaran Plan Pembangunan Kedamaian. Dalam PRK Parlimen Kemanis semalam, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Alamin berjaya menewaskan calon Parti Warisan Sabah Datuk Karim Bujang dengan majoriti 2029 undi dalam pertandingan 1-1. Datuk Muhammad Alamin mendapat 12,706 undi, manakala Datuk Karim Bujang memperolehi 10,677 undi dalam pertembungan 1-1 itu. Datuk Seri Muhammad Syafiq berkata, semua pemimpin kerajaan tidak perlu terlalu bersedih dengan kekalahan itu. Sebaliknya, menerima keputusan rakyat dengan hati terbuka untuk memperbaiki lagi setiap kelemahan yang ada. Setiap pemimpin perlu menghormati keputusan rakyat dan terus bekerja membangunkan Kemanis demi kebaikan masyarakatnya. Walaupun kita dalam keadaan kalah di Kemanis, jangan dibahas. I've gone through in my life, kalah dan tumbang dan naik. It's only a, this is a battle, it's not a war. Yeah. Dan kita harus terima dengan baik. Kekalahan itu kita harus terima dengan baik. Dan kita respect decision made by the people in Kemanis. Saya faham. Selama pimpinan, jangan kita menolak. Pasal itu kehendak rakyat. Ya. Saya sudah maklumkan proses demokrasi yang ada, kita merayu undi. Kalau boleh, saya tidak paksa. Kalau mereka tidak mau, tidak apa bagi kita. Dalam sidang media selepas itu, Ketua Menteri turut ditanya mengenai PAS Sementara Sabah PSS yang dikatakan ditolak rakyat Kemanis. Datuk Seri Muhammad Syafiq yang juga Presiden Parti Warisan Sabah berkata beliau akan memperincikan perkara itu selepas perbincangan dengan Kementerian Dalam Negeri. Katanya, punca kekalahan itu akan turut diperincikan. Keputusan itu dah pun kita tahu, rakyat telah memutuskan para pengundi yang ada di kawasan Kemanis dan kita terima. Ya, keputusan itu kena itu merupakan ketetapan yang telah dilakukan oleh penduduk dan para pengundi di kawasan itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua para pengundi yang berada di Kemanis yang telah memberi sokongan kepada Parti Warisan 10,000 lebih yang telah menggayakan pilihan raya kecil di kawasan itu, dan kita akan teruskan bantuan kita sebagai rakyat. Walaupun kita kalah di kawasan itu, kita tahu bahawa rakyat juga memerlukan bantuan dan sokongan daripada pihak kerajaan. Kita masih lagi jadi kerajaan. Tetapi yang dikatakan
Dan saya akan perincikan. Dan saya akan bincang dengan kementerian dalam negeri. Seri apa pendapat Datuk Seri untuk kemarin cakap dengan postmortem? Well, kita akan lakukan. On our side, kita ada postmortem. Ada beberapa faktor yang saya dapati, ya. Dan kita akui perkara ini perlu diperincikan. Bukan hanya faktor calonnya, faktor duit belanja, ya, dan berbagai-bagai yang ada yang kita sudah dan tahu, dan kita akan lakukan di dalam masa yang terdekat, ya, bagaimana untuk kita tambah baik dari segi persediaan. Tentera Darat Malaysia TDM sentiasa bersedia melaksanakan arahan atau polisi kerajaan berkaitan aspek keselamatan di sempadan. Ia sebagai persediaan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Panglima Ahmad Hasbullah Mohamad Nawawi berkata, ia termasuk membabitkan penempatan semula askar di kawasan berkenaan. Kita mengikut polisi kerajaan. Jadi, option-option kita telah beri kepada pihak kerajaan mengenai penempatan dan sebagainya. Dan pada saya, pemindahan mereka itu adalah merupakan sebuah pindahan yang telah mereka rancang lama. Dan terus sebajarnya kita juga seharusnya melihat secara positif. Ya. Kemungkinan kemajuan lebih ini banyak akan melibatkan ekonomi dan sebagainya. Dan tidak, jadi dari segi perkara tersebut, tentunya kalau melibatkan ekonomi, tentunya ada elemen-elemen keselamatan itu. Beliau ditemui media selepas merasmikan pelancaran sambutan Hari Tentera Darat ke-87 di Padang Perbandaran Tawau kemarin, dihadiri kira-kira 10,000 warga Tawau. Antara acara menarik, pertunjukan payung terjun oleh grup gerak khas ketinggian 6,000 kaki. Daerah Beaufort akan mendapat balai bomba dan penyelamat baharu dengan peruntukan 6.3 juta ringgit daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata, pembinaan balai baharu di tapak seluas 1.9 hektar itu bagi menggantikan balai sedia ada yang sudah usang. Balai bomba baharu itu akan menempatkan 32 pegawai dan anggota bomba. Mereka dibantu bomba komuniti dan sukarela. Katanya pada masa sama, RM190,000 diperuntukkan untuk kerja baik pulih kuartus bomba yang terletak bersebelahan tapak projek balai baharu. Zuraida melakukan lawatan kerja di BBP Beaufort kemarin. Pembinaan balai bomba baharu di Beaufort antara 9 projek pembinaan kemudahan itu di Sabah tahun ini. Selain Beaufort, daerah lain yang mendapat kemudahan balai baharu ialah Putatan, Kota Belud, Semporna, Kudat, Merotai, Nabawan dan Lahad Datu. 3 blok rumah kongsi di skim penempatan Telipok musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Kejadian kira-kira 5 pagi itu turut memusnahkan 5 kenderaan penduduk yang terbakar 100%. Manakala 2 kenderaan lain mengalami kerosakan akibat terkena bahang kebakaran. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Lintas, Pegawai Bomba Kanan 2, Rozam Shah Rahmat berkata, 3 blok rumah berkenaan terdiri 9 pintu setiap blok. Bomba menerima panggilan kecemasan jam 5.30 pagi dan bergegas ke lokasi kebakaran bersama 25 anggota. Sebaik bomba tiba, semua rumah sudah terbakar 100%, berikutan strukturnya diperbuat daripada bahan tidak kekal. Punca kebakaran serta jumlah kerugian harta benda masih dalam siasatan. Sabah memerlukan lebih 100,000 vaksin polio dalam usaha menghentikan penularan virus itu. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Fengki Pun Ming Fung, menjelaskan sekurang-kurangnya 10,000 vaksin sudah diberikan kepada kanak-kanak di Sabah, iaitu di Sandakan, Kota Kinabalu dan Tuaran. Pihaknya berusaha mendapatkan lebih banyak vaksin untuk diberikan kepada kanak-kanak yang belum mendapat imunisasi itu. Datuk Fengki ditemui selepas merasmikan kempen imunisasi polio peringkat Sandakan di Kampung Bahagia Batu Sapi, Sandakan. Turut hadir Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fengki berkata, tiada keperluan untuk menutup sekolah di Sabah susulan kes influenza A H1N1 kerana ia hanyalah penyakit bermusim. Orang ramai dinasihatkan agar mengambil langkah pencegahan bagi mengelak wabak itu menular, termasuk dengan memakai topeng muka serta sentiasa menjaga kesihatan diri. Sehingga dia tutup sekolah, orang tidak jabat pemerintah itu tidak ada keperluan betul sebetulnya.
Jadi jangan kita kena ingatlah sebab dia berpusing. Jadi kita ada langkah-langkah lain. Kota Wadan, Izo Iritasha Jonis Mijol, Misomo, Tokovago.